Yoi guys, balik lagi di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react, ini ada yang baru guys dari NCT Lab. Ini Jaehyun yang judulnya Forever Only. Forever Only, oke guys. Ini gue akan react langsung nih guys ya. Ini baru tanggal 16 kemarin guys ya, sekarang udah tanggal 20, oke telat. Baiklah guys, kita langsung react aja guys. Ini guys ya, let's go guys. 1, 2, ceplak, jagoan gue ini guys, Jaehyun guys. Yeay, pencet, let's go. Anjir, sore. Oh nice, pakai akustik ini. Kayaknya R&B nih guys. Anjir, vibe-nya sekarang dia udah kayak ini guys ya. Apa? Craig David guys, modelnya kayak gitu guys. Tapi emang dari kemarin guys ya, kalau gue ngebahas Jaehyun guys ya, mengenai vokalnya guys ya, vokalnya itu emang R&B sekali menurut gue guys. Kalau misalkan dibikin lagu-lagu yang kayak begini guys, cocok banget deh. Banget. Oh nice. Oh nice. Belum ada lick-lick R&B guys ya. Masih straight ya. Belum apa ya? Revengeance. Lagu yang asik sih. Jaehyun the best. Oh, nice bassline tuh guys tadi guys. Woo, pew. Nice. Oh, nice Jaehyun, nice. Oh, nice. Anjir, sorry guys, gue ulang guys. Itu licknya bagus dengan bassline seperti itu guys. Oh, enak banget itu. Oh, nice. Anjir, keren lah gue. Serius, berhasil deh. Gak tau guys ya, ini selera gue tuh kalau R&B udah pakai gitar akustik itu guys, tuh udah paling terbaik sih guys. Gila, vibe-nya jadi asik banget guys ya, Jaehyun nyanyiin. Anjir, bassnya tutil lagi sama vokal, udah ya. Damn. Gila, kaya musiknya. Serius guys, ini sebenarnya secara bass rhythm ya itu cuman muter-muter doang guys ya, patternnya guys ya. Tapi ini nggak tahu guys, gue denger dari awal sampai menit ini udah mau setengah lagunya guys, gue nggak terasa ini lagu boring guys. Asik sih. Komposisi vokalnya keren sih guys, harmoni, musiknya, transisi bassline-nya semua asik. Keren. Dia juga ini transisinya dia bukan pakai crash guys, tapi pakai piu gitu transisi. Nih guys, 3 4. Pakai kayak priwitan guys. Bass take asli nih kayaknya ya. Entah sample atau gimana, tapi bukan MIDI guys. Dapat clicky-clicky-nya tuh. Oh nice. Falsetnya juga solid, nice banget gila. Aduh, pad nih. Enak banget keyboardnya, guys. Ini cara dinyanyi rada berlaid back ria itu, guys ya. Nanti, guys. Wow, asik. Wow, four tone, oke. Okay. Nice. Pinter guys ya, maksudnya dari transisi, komposisi, adlibs, terus dia punya stacking vokal, double, itu semuanya bikin lagu ini dari depan sampai udah mau akhir begini guys. Ini bener-bener tuh kita experience banyak hal guys, jadi kita nggak bener-bener boring. Soalnya secara pattern, itu kalian mikir, apa dengerin nih guys, maksudnya secara pattern kan cuma 3 chord kayaknya guys ya kalau gue perhatiin. Adlibs itu guys, bikin kita diintroduce sama suara-suara baru terus guys, setiap partnya, asik sih. Nice. Di sini gue suka banget guys. Craig David sekali guys ya.
walking away. Ini kalau dibikin mixtape juga cocok nih guys, lagu dulu nih. Asik. Dan yang kalian perhatiin nih, bukan kalian pasti perhatiin. Kalau gue perhatiin guys ya, dia cuma sendirian doang guys, nggak ada model atau nggak kesannya kayak kosong guys ya. Tapi ini benar-benar shot-shotnya gue juga suka guys. Lighting ya keren. Rada berbiru gini. Gila ya, gokil guys. Maksudnya kalau gue bahas Jaehyun guys ya, suara itu R&B-nya. Ini dia gak terlalu banyak riff and runs yang yang segala macam kayak Craig David guys ya. Tapi dia dengan yang lebih straight, ini menurut gue malah dapat color sendiri dari Jaehyun guys. Dia gak trying to be someone, tapi dia akhirnya punya karakter di lagu ini guys. Dan itu akhirnya belong to him gitu guys. Gokil sih guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet lombok subscribe. Akhirnya sign out guys. Aplak, plak, plak.